Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari Polres Muaro Jambi, TNI dan BPBD serta instansi terkait lainnya melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan perkantoran Bupati Muaro Jambi dan sepanjang jalan jalur 2 di Sengeti. Penyemprotan disinfektan dilakukan dengan menggunakan mobil water cannon Polres Muaro Jambi dan mobil BPBD. Kegiatan ini dilakukan guna mencegah terjadinya penularan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, agar tidak ada klaster baru COVID-19 pasca libur Lebaran Idul Fitri. Kasubag Humas Polres Muaro Jambi AKP Amradi mengatakan, selain melakukan penyemprotan disinfektan sepanjang jalur 2 Sengeti dan perkantoran Bupati, pihaknya juga melakukan himbauan mematuhi protokol kesehatan dan pembagian masker kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan mandiri sesuai Perbup nomor 51 tahun 2020. Yasri Nurhadi, Jambi TV.